Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membuka paket yang isinya knalpot CL5 Monster untuk motor R15. Ya. Review. Lokasinya di mana ini, Om? Lokasi di bengkel. Siap. Thank you, Yamaha. Wah, original ini ya? Mantap. Buka bos. Kalau balik knalpot itu usahakan yang original, bukan KW-KW. Oke, ini kemasannya pun rapi. Ada disk di dalamnya, bisa dikasih juga tasnya. Wih, mantap. Buat San Mori. Knalpotnya bro, bukan kaleng-kaleng. Kasih stiker ya, mantap banget. Kelengkapannya ada apa aja? Kemasan rapi boleh di Tare, so. Kalau mau boleh dipesan di ada lah link di bawah ya di deskripsi. Ada di link di bawah. Itu apa itu isinya? Oh. Ini per ya? Sepertinya ini baut-baut atau per. Oh itu peredam suara itu DB Killer. Tapi gak bakal dipakai biar gahar. So gak tuh kan? Dijangkel. Dalam pembelian ini dikasih bonus tas, stiker, oh ini silencernya nih. Wah mantap, aslinya ori ya, ada lasernya nih. Oke. Stikernya di depan ada. Oke, mantap. Ini laser dapat silencer, DB Killer, terus ini pipanya ini. Depannya ini
Mantap. Mantap, pasti pasti. Ya. Rapi, rapi. Rapi. Sip. Terus itu yang ori itu ini pakai laser langsung ya, jadi nggak bakal ini bakal hilang. Kayak pakai skincare. Bahannya ini stainless ya, tapi looknya look titanium gitu. Keren, keren, keren. Mantap, oh, itu tinggal pasang ini ya. Tinggal pasang. Untuk barang bagus, untuk pemaketan juga bagus. Untuk rapi semua. Dan untuk pemasangannya diserahkan kepada Om Mekanik ya. Oke. Okay. Untuk pemasangannya sama Om Mekanik. Biar profesional. Ada ceweknya guys yang praktek. Aku lagi. Sam owner. Rokoknya Daniel lah. Mini. Nah, gini ya. Reflek gitu tadi. Beda, reflek tapi gitu. Tentu nak, biar aku. Masih
Anjir. Ini aja dulu. Otomotif sih sih lagi. Otomotif. Otomotif apa? Oke, kenapa sudah terpasang, pemasangan sudah selesai, kita akan dengarkan suaranya. Oh, itu netral tuh. Ini suara diam. Suara diam ini. Geberkan gitu coba gitu. Warga. Terima kasih Celi. Bangga buatan Indonesia.